Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Di video kali ini adalah video yang sangat meresahkan buat saya dan teman-teman saya. Di video kali ini adalah video yang sangat meresahkan, yaitu video yang berisi unsur mencoba untuk menipu kita semua. Semoga adanya video ini bisa ini ya, dan semoga tidak ada korban yang sampai mengirimkan uang. Oke, ikuti terus video ini dan jangan lupa di like-nya, dan jangan lupa di share ke teman-teman media sosial kalian ya. Dengan video ya, di sini coba kita buka SMS yang ada di sini ya. Ini sangat meresahkan banget dan sangat mengganggu banget. Saya mendapat SMS seperti ini. SMS ini berisi, "Raya Cindo kepada yang terhormat Bapak Ibu, tolong sampaikan kepada Ibu Pina Oktaviana 0813 sekian, tagihan rekan saudara RP 1.100.000 di Recindo telah lewat jatuh tempo 2 hari. Karena saya telepon beliau tidak pernah aktif, mohon segera menginformasikan kepada kami sebelum nama beliau akan kami sebarluaskan setiap harinya. Dengan motif penipuan dan penggelapan data akan kami laporkan secepatnya ke pihak berwajib." Nah, ini di sini nomornya tertera ya. Bukan satu SMS saja ya, dan juga bukan satu nomor. Nah, ini dengan nomor yang berbeda ya. Maksud dan tujuan ini apa gitu? Nah, sama isi SMS-nya sama ya. Nah, ini sih itu juga. Ikuti terus ya video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di share. Terus ada lagi. Ini kali ya. Nah, ini sama. Kartu puas kepada yang terhormat saya dari. Dan silakan bahasa sendiri ya. Nah, ada lagi nih. Nyicil go, mohon disampaikan pada Pina Oktaviana yang secara kutan. Nah, bayaran pada hari. Terima kasih. Terus ada yang sangat mengkhawatirkan ya. Ini kali ya. Pinjaman nomor Anda di melibatkan utang, tolong agenda sampaikan kepada Pina Oktaviana untuk melakukan pembayaran. Dan sini serta menyertakan, saya tak kenal sama namanya Pina Oktaviana. Siapa? Nah, di sini nih yang berisi pesan kepada yang terhormat kerabat Pina Oktaviana, sampaikan untuk segera melunasi tagihan di Kasa Pirtu. Ini beda lagi jumlahnya, 1.265.000. Nasabah tidak kooperatif. Terima kasih. Ada teman-teman juga di grup yang seperti itu. Nah, ini mana ya? Teman-teman di grup. Yang
mendapatkan berisi pesan seperti ini. Teman-teman saya mendapatkan pesan seperti ini ya. Dan awalnya tadi saya baru menyimak ya. Nah ini di sini. Monitor yang di grup ini, ada nggak yang ditelepon dari aplikasi harapan, ya kan, menanyakan Ibu Mina Oktaviana. Ribuan kali SMS nagih, ya kan, katanya tugas cicilan. Telepon juga Pak, ya kan, ini gimana cicilan lo? Cicilan apa? Soalnya Bapak ini nama emergensinya. Pak, saya aja nggak kenal Ibu Mina itu siapa, orang mana, mukanya kayak gimana, saya nggak kenal Pak. Nelponin mulu, bingung gua. Ini di grup ini saya sama si Irwan nih yang diteleponin nih. Ini modus penipuan atau gimana ya? Ya Irwan lah, Irwan Ompong, LOL 1401. Monitorip. Iya, gue juga pernah ditelepon kemarin tuh, 2 hari yang lalu juga ditelepon katanya menagih utang online tuh atas nama siapa sih tuh, Oktaviana gitulah. Pernah gue ditelepon dan gue bilang gue nggak. Oh, udah lo bilang aja, bilang itu, yaudah kamu kesini, itu kalau mau lehernya hilang, gitu Rep. Nah ini teman-teman yang mendapatkan sama tuh isi pesannya. Oke, dengan adanya video ini semoga penipuan atau modus-modus apapun bisa terklarifikasi ya. Semoga adanya video ini sangat bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa di like, di subscribe-nya.